Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa lama pun kita hidup, kita tidak ada pengalaman meninggal dunia. Meninggal dunia satu pengalaman yang baru bagi mereka yang ada duit. Orang yang ditinggalkan tidaklah begitu sedih walaupun satu kehilangan. Oleh demikian, kita perlu menyiapkan diri dengan pengalaman yang kita tidak pernah lalui. Salah satu nasihat saya, kita perlu ada pelindungan takaful. Namun pelindungan takaful ni sudah pasti ada kosnya. Saya tak bimbang dengan mereka yang berpendapatan tinggi, kos sedemikian boleh dibayar menggunakan gaji mereka. Saya cukup bimbang dengan kelompok B40 yang mana untuk membayar pelindungan takaful sesuatu yang membebankan hidup mereka. Walaupun mereka tahu pelindungan takaful sangat penting dalam hidup mereka. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, dengan wujudnya pelindungan takaful yang telah di-announce oleh kerajaan, kita dekat YAPIM mempermudahkan proses ini. Kita tahu walaupun benda tu ada, tetapi kita tak tahu di mana perlu dipohon. Kita tak tahu bagaimana borang yang perlu diisi. Oleh yang demikian, kita hanya perlukan klik di bawah ini. Daripada kita klik tersebut, pihak YAPIM akan membantu anda untuk mendaftar anda melalui takaful tenang yang dibagi perlindungan berjumlah RM30,000 andai kata berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Jadi ini berjumlah RM75 perlu direbut sebab dia tidak keluar daripada poket kita. Namun benda ini bukan sesenang yang kita faham. Walaupun telah diperuntukkan oleh kerajaan pada tahun lepas, tidak habis dilanggan oleh golongan B40. Harapan saya dengan wujudnya video ini melalui YAPIM, mereka yang tidak tahu berkenaan dengan pelindungan tenang akan dibantu oleh YAPIM untuk anda dapat pelindungan dengan jumlah RM30,000. Terima kasih. Tunggu apa lagi? Jom mendaftar takaful tenang melalui YAPIM.